kita lagi, gue akan memperlihatkan ke gue dan teman-teman media di sini. Ini barang-barang yang baru masuk dari pabrik dan barang-barang yang akan dikirim keluar pameran. Nah, ini barang-barang yang masih dari pabrik. Ini barang-barang hoodie, jaket. Nah, ini dihitung dulu di sini sebelum masuk ke rak sana. Itu bahan. Kita lewat ke sana itu. Itu bahan-bahan yang ini semuanya lokal. Ini kalau yang tadi hoodie yang udah jadi, ini sebelumnya. Dan masuk Dian. Ini semua barang-barang yang ada di sini itu siap buat dijahit di pabrik. Kita ada pabrik kita sendiri, kita akan ke pabrik kita. Jadi kita ke sana. Kota 24, karena emang saking udah terlalu banyak nama yang Pontianak, Semarang, ya kan, ya mungkin biar lebih fleksibel ya. Oh, ambil di area sebelah sini kota A, mereka ambil toko, ya. Kota A itu toko, tapi ya fleksibel kita ganti-gantinya, makanya ditaruh di nomorin dulu sama mereka. Ini barang yang akan kirim ke pameran kita yang atas dan segala. Nah, gue mau ajak lo ke area pabrik kita. Manufaktur di sini. Lo gimana sih sebagai investor nggak tahu ada pabrik di sini? Gua taunya pabrik lo nggak di sini. Iya, makanya gua pelan-pelan lah. Sebenarnya kita bilang sample room sih. Itu cuma 5-10% dari kapasitas kita. Sisanya kita spread keluar. Gitu. Nah di pabrik. Kalau spread keluar di sini. Kan di sana kita ada taruh orang juga buat QC ya, tapi nggak full ya, paling beberapa orang buat insert. Ini stoknya bisa lewat, misal kalau nggak bisa lewat ya mereka masukin lagi ke jahitan gitu. Ini barang-barang di sini itu udah siap kirim, itu kota 42, kota 34, kota 37, kota 52. Nanti itu akan jadi kota, ditulis namanya kotanya. 500 toko, ya masih jauh ya. 500 toko, sewanya kan lagi berapa ya, 5 tahun. Nah, jadi barang masuk semua dari situ. Lo lihat kan dua ini, barang masuk itu semua dari sini. Ini dari pabrik ya? Iya. Ini kita, gue mau kasih lihat pabrik semi sih. Jadi biar, kita bilangnya sample room. Tapi kalau emang mau ada barang yang kita produksi cepat, bisa di sini juga. Jadi kalau lebih gampang lah. Jangan getar gitu dong, getar gitu tangannya kan. Oke, rekan-rekan media, juga teman-teman KOL, juga semua keluarga besar Erigo. Ini adalah momen penandatanganan kesepakatan investasi Erigo diwakili oleh Om Muhammad Sadat dan juga Om Deddy Corbuzier malam hari ini. Dan juga sebagai momen untuk pertama kalinya Erigo membuka investasi dari pihak luar. Jadi tidak ada berita-berita yang sebelumnya, nanti kita juga akan kulik ya. Ya gitu Om Deddy, dan dia memang mungkin akan cendera mata untuk investor pertama. Dan itu ya, kalau ini tahu lah ya, investnya kan pasti ya nggak akan kecil seperti bisepnya lah, besar sekali. Yang nggak punya kamera mungkin yang menganggur tangannya boleh tepuk tangan juga dong. Kepada dua orang yang memang sudah ada di hadapan kita. Jadi nggak bisa. Itu bersama Om Deddy dan kita buat mengklarifikasikan.
katakan. Tapi kita tadi nggak bahas pada Fashion Week ya. Iya. Bahas pada Fashion Week. Tapi pada saat itu emang gue bilang, ya kayaknya emang ramai sekali ya flexing dan lain-lain gitu kan. Mungkin orang mengasumsikan ya ibu tuh gak ada investor. Tapi selama 11 tahun itu kita emang belum ada investor dan ini saatnya momen pertama kali ya bersama Deddy Corbuzier yang 25 tahun lalu melintang di dunia showbiz dan valuasinya juga sangat tinggi. Ya tapi kita ngobrol sama Deddy sih mungkin buat klarifikasi juga ya. Deddy tuh invest dan apa ya ada money yang dimasukin secara transfer duit ya masuk situ. Jadi oh iya ini masa sih gini-gini biasanya banyak public figure atau selebriti yang menjadikan brand ambassador sama dia, tapi saya enggak. Saya enggak dijadikan BE sama dia, yeah. Enggak dijadikan BE, enggak dibutuhkan saham juga enggak, gitu. Saya masuk ke dalam, langsung. Karena percayanya sama Erigo ini beneran masuk, gua beneran. Jadi ini bukan gimmick-gimmickan? Bukan gimmick-gimmickan, jadi kalau dia ke depannya harus berhasil karena mau keluar di sana, bos. Karena ini investor pertama dan ya gue bilang tadi, ini benar-benar apa ya, momen yang tepat. Karena emang sudah saatnya ya, jadi gue take off. Yeah. Dan mungkin kalau orang lihat, wah ini udah sunset down. Yeah. Ya udah luar biasa lah gitu. Tapi ya ini perjalanan awal dan ini akan benar-benar jadi apa ya, jadi tanggung jawab yang besar lah buat kita karena sebagai seorang master dari Corbuzier invest di kita juga dan kita pengen serius dan ini anak Erigo nih siap gak nih buat NASPO? Tim Erigo udah siap terbang. Total berapa 700-an ya? 100 tapi kan kita sekarang ada pop-up store sekitar 90 lokasi kurang lebih 1200 sampai 1500. Tapi gak gampang meyakinkan. Dulu gue panggil master soalnya. Zaman dulu gue kerja sama beliau master. Tapi sekarang kalau gue panggil aku gak gini-gini. Jujur pada saat gue tuh kenal dia di satu acara. Bukan di situ sebelumnya. Bukan, gue kenal dia itu di satu acara. Kita harusnya pada saat itu terbang ke US. Okay. Tapi bukan Erigo. Bukan, karena lo gak pernah di calling untuk Erigo. Karena saya gak pernah di calling. Terus dari sana rumah telepon, terus kan banyak teman-teman saya yang memang jadi intinya Erigo. Nggak tahu deh kenapa. Ya itu, tapi ini menarik dan ini benar ya. Jadi saya ketemu Sadat itu pertama kali di acara dan saya kaget karena saya nggak nyari kalau dia punya Erigo gitu. Gue cuma dengar namanya Sadat doang. Tapi kok gayanya nggak kayak orang kaya, gayanya rendah sekali gitu. Ada voice of humility nanti. Oh, iya. Itu doang satu minggu loh pada ganti-ganti kan. Ada juga. Dan apa pada saat ngobrol dan sebagainya, mulainya benar-benar dari jalanan. Ya. Mulainya benar-benar di jalanan, mulainya dari ya bisa dibilang dari nol. Dan perjalanan itu menurut gue harus dihargai. Karena kan kita tahu loh belakangan sekarang semua orang ngomong mulai dari nol, tapi nolnya nol dari mana dulu gitu ya. Nah ini karakter yang luar biasa bisa ngebikin sebuah brand Indonesia yang paling penting brand Indonesia bisa seperti ini. Kalau bukan kita yang mendukung brand Indonesia siapa lagi? Jadi ini juga untuk Indonesia ya. Iya, jadi gue nggak ada urusan sebagainya. Nah gue kaget ketika ngobrol sama Sadat bahwa ternyata Erigo itu dari dulu sampai tadi itu masih bootstrap. Ya. Dan gila banget ada perusahaan sebesar ini yang masih bootstrap tuh nggak masuk akal menurut gua. Tapi ternyata benar-benar masih bootstrap. Jadi ya udahlah begitu ngobrol-ngobrol, ya udahlah gua masuk nih. Begitu kita masuk kan, wah tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba kemarin video di podcastnya Om Deddy tayang. Yang kayak tadi itu kan? Dengan powernya sosial media sekarang. Ya. Tiba-tiba banyak investor yang mendekat. Oh. Dan